Halo teman-teman, ini ada soal operasi hitung campuran pada pecahan berupa penjumlahan dan pengurangan. 7 per 10 ditambah 11 per 20 dikurang 3 per 4. Berapakah hasilnya? Apabila ada operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan yang tidak disertai tanda kurung, maka kita bisa menyelesaikannya dari depan karena penjumlahan dan pengurangan sifatnya setara. Menjadi 7 per 10 ditambah 11 per 20 dikurang 3 per 4. Kita samakan penyebutnya, 20 bisa dibagi 10, maka kita samakan penyebutnya menjadi 20. 20 dibagi 10 adalah 2, dikalikan 7 adalah 14, ditambah 11 per 20, dikurang 3 per 4, sama dengan 14 tambah 15 adalah 25 per 20, dikurangi 3 per 4. Kita samakan lagi penyebutnya. 20 bisa dibagi 4, maka penyebutnya disamakan menjadi 20. 25 per 20 dikurangi 20 dibagi 4 adalah 5 kali 3 sama dengan 25 per 20 dikurang 15 per 20. 25 dikurangi 15 adalah 10 per 20. Ini kita bisa sederhanakan dibagi 10 atau kita coret nolnya. Nah, menjadi 1 per 2. Jadi hasil dari operasi hitung pecahan di atas adalah setengah. Demikian teman-teman, semoga membantu. Terima kasih.